Ini akan terus kita lakukan dengan berbagai komunitas, ya. Tentunya dengan catatan vaksin bisa segera kita peroleh, ya. Karena informasi terakhir, khususnya di Kota Makassar, ini stok vaksin sudah habis. Baik yang ada di kami, Polrestabes, di Dinkes, kemudian di Puskesmas, termasuk juga di dinas-dinas instansi yang lain. Kita masih mengajukan dan masih menunggu dropping vaksin ini dari pusat. Mudah-mudahan.